أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحان الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sembahyangku, sesungguhnya peribadatanku, sesungguhnya hayatku, dan sesungguhnya matiku hanya saja untuk Allah Tuhan sekalian alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Membahagia surah Nusi surah Matah. Seluruh yang terkuasa surau, imam, ustazah, alim-alim, guru, sahabat-sahabat, rakan-rakan, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk-yuk dan yuk-yuk, seterusnya anak-anak yang saya kesekian, muslimin dan muslimah. Tentunya saya syukur kepada Allah SWT kerana sempat datang sama-sama sehingga di Matah. Silakan kami berada di karaoke tadi, kemudian terus merambat di sini. Dan saya terima kasih kepada undangan daripada Kuasa Tuhan Jemaah Mahmusi Surau untuk kita berkira sebelum sampai waktu Isya. Saya sebut ayat yang biasa kita baca. Setiap kali kita bersemayah, kita akan sebut ayat itu. Ayat ini adalah satu sumpah. Setiap kali kita buat takbir, takbiratul ihram, kita sebut qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu saja. Tapi hari ini, malam ini kita nak amati sikit. Dan kita nak refleksi sama ada ayat itu sesuai dengan sumpah kita. Apa yang kita buat hari-hari, adakah sesuai dengan sumpah? Ataupun menyalahi semangat ayat itu. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian, bila kita bersembahyang dengan sumpah itu, bermaknanya kita menyatakan bahawa segala-gala yang kita buat ini tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah. Hatta walaupun ada orang beritahu hari bahawa agama dengan ekonomi, agama dengan politik tak bercampur. Ada seorang mufti dari Korea. Ada mufti. Dia beritahu siapa-siapa yang berbincang isu politik dalam masjid, haram. Ada baca ini seorang Korea bahawa haram, tak boleh. Mana masjid ini tak disebut barang-barang politik. Nak sebut cerita-cerita bak nikah kahwin, haid, nak nikah gaya semaya, boleh. Tapi sebab politik tak? Kata ini haram. Kata ni, mufti daripada Korea Selatan. Walhal ayat tadi kalau kita lihat, mereka amati ayat itu lah. Kita bersumpah Allahu Akbar. Ya. Kita baca Allah Akbar kibira, alhamdulillah kasira. Kemudian kita sumpah qul inna salati wa nusuki. Cuma yang masa kita baca dah sebut qul, kita sebut inna salati. Walhal ayat itu adalah fi'il ni, fi'il amal, suruh Allah suruh Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, beritahu pada umat kamu, katakan wahai Muhammad, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Tengok kan Allah, jadi Allah yang kita sembah. Zat yang kita sembah Allah ni cukup beradu. Ya. Jadi katakan Allah ini zat yang cukup beradu, cukup tertib. Dia bukan macam kita. Kita kalau mengarang buku, kalau kita tulis, kalau kita cakap, kita tak ikut tertib. Tapi Allah yang kita sembah ni cukup tertib. Ya. Tertibnya apa dia? Tertibnya dia sebut awal-awal dia, wahai Muhammad, katakan sesungguhnya sembahyang kamu, sembahyangku inna salat. Kita satu hari satu malam agak-agak berlama kita sembahyang. Kata Allah Tuhan, 5 kali sehari sembahyang. Saya sekali sembahyang di malam ada 5 minit. Oh, 5 minit hebat. Ada setengah orang sembahyang tak sampai 2 minit habis. Syalat semua dengan dia ni habis. Katakanlah satu waktu 5 minit. Habis-habis komat, habis-habis undi pun 7 minit.
Ya, mana 5 waktu dah, lebih kurang 35 minit, 40 minit. Campur dengan tokok tambah lagi, katakan sejam. Satu hari itu sejam, itu bukan semayang. Allah beritahu Nabi Muhammad, baru sejam itu, ya kamu semayang itu. Lillah. Ujung ayat itu, lillah, Rabbil Alamin. Inna salati lillah. Itu dia punya bacaan lebih. Inna salati lillah. Sembahyang kamu sejam 60 minit itu aku punya tahu. Jangan hawa kita datang masjid ke surau, datang sembahyang kerana belai tahu. Apa harap? Satu sen pun tak. Saja suka datang ke masjid kerana mufti dia berkeluarga datang ke masjid. Kerana mufti pergi ke masjid dia berkata, apa harap? Dapat salam mufti. Itu dia. Sebab Allah yang katakan lillah. Kamu sembahyang satu jam itu lillah. Tak ada sebab-sebab lain. Bukan kerana pergi ke masjid tunjuk ke orang lagi, tak dapat apa-apa. Kerana wajib yang dalam masjid, sebab itu. Innamal a'malu binniyat. Niat itu kerana tak dapat. Tak dapat. Kecuali dalam. Jadi maknanya, ayat itu pertama-pertama sekali Allah kepung kita. Supaya jangan dalam 60 minit kamu sembahyang sampai semalam. Ada tengah-tengah itu, seminit, dua minit kamu bagi. Bukan itu aku, bagi orang lain. Ini bahaya. Allah nak jernihkan akidah kita. Supaya tidak sembahyang itu kerana benar. Datang sembahyang kerana orang nak bagi bahan-bahan. Datang sembahyang kerana orang nak bagi merah, nak bagi geran tanah, nak bagi kunci rumah, berhenti. Sembahyang itu apa? Dapat kunci, dapat berat. Tapi mana sembahyang tak ada. Itu sejam kalau Allah itu sejam. Jadi katakan tertibnya Allah ni diambil ya, yang pendek dulu. Yang pendek dahulu kan. Apa dia pendek itu? 60 minit. Inna solat. Jadi itu kita takkan. Pasti kita semayang ini. Sama ada surau, masjid, markah, mana-mana kita pergi. Pada Allah. Lillahi rabbil alamin. Hujung. Habis satu jam. Maka tertibnya Allah pergi pula ke amalan kedua. Apa dia amalan kedua? Wa nusuki lillah. Yang dikatakan nusuk ini dalam bahasa Arab, nusuk itu adalah yang kita buat selain daripada ibadat khusus sembahyang. Maknanya kalau satu hari satu malam, kita semua ada 24 jam, tidak? Pak Imam 24 jam, Zabuddin 24 jam, Shafi'i 24 jam, Hamidun 24 jam, saya 24 jam, Nan 24 jam. Tak ada lebih, Obama 24 jam, Tantuyol dulu 24 jam juga, tak ada lebih. Najib 24 jam. Kamal bin Abdullah pun ada. Kamal bin Abdullah pada orang baru. Kamal bin Abdullah. Mungkin dia lima. 24 jam tak lebih. Kamu Islam tak Islam, beriman tak beriman 24 jam. Oleh kerana satu jam telah digunakan untuk solat khusus, yang khusus, yang ibadat khusus. Maka kita tinggal balik mati dong. 23 jam. 23 jam dia nusuk. Selain daripada kamu semayang tadi, satu jam itu, kamu buat benda lain. Kamu pergi menyaji ikan, beri ikan. Kamu pergi ngajuk, wajib. Nanak dalam sawit, ngajuk dalam sawit. Rehat, makan, minum, tidur. Beri bekat. Duduk kedai kopi, semua itu kira nusuk. Ujung ayat itu lillah. Nusuk itu buat lillah. Berapa banyak? 23 jam. Tengok, tertibnya Allah. Mula-mula dia kira satu jam. Allah punya. Kemudian dia tambah pula yang keduanya 23 jam. Dia katakan bernusuk. Itu bukan Allah. Aku punya. Lillah. Ya. Saya nak ceritakan ini supaya nak beritahu kepada mufti yang dari Australia itu bahawa di manakah ruangnya? Di manakah ruangnya? Bahawa boleh diasingkan agama dengan politik itu. Sedangkan ayat ini sejak itu jadi katakan solati nusuk 23 jam itu Allah punya nusuki. Tengok, habis perkara kedua Allah punya perkara ketiga yang panjang sikit tertibnya Allah wa mahiyah.